bener ya. Assalamualaikum. Ini sudah apa ini? Waduh. Ini latihan buat 17-an. Apa ini? Wah. Latihan dulu ini mau 17-an lomba gitu maksudnya? Iya, buat tahun depan. Karena kan kemarin saya ikut 17-an kalah balap kerupuk. Saya juara ke-100. Ke-100? Iya, makanya saya latihan buat tahun depan. Buat tahun depan, ya, bukan tahun ini? Enggak, tahun depan. Tahun ini, kemarin. Oh, kemarin salah. Kalah saya. Oh, jadi kurang latihan. Depan. Kurang latihan. Makanya saya latihan ini. Jadi begini-begini supaya suasananya juga. Suasananya dapat. Oh. Gitu. Jadi kondisinya total, ya? Total banget ini. Ini lumayan ya. Kayak Rembo itu? Ya ini, Rembo balap kerupuk. Rembutan kerupuk ya. Gitu. Oh, gitu. Ya itulah, mudah-mudahan aja tahun depan saya dapat juara. Hebat itu ya, total dalam apa namanya? Merayakan ya, betul. Kemerdekaan Indonesia. Ya, oh, nasionalismenya ya. Emang nasionalisme Maya sebetulnya sederhana, dengan balap kerupuk aja kita langsung merasa jadi orang Indonesia. Iya, betul. Ya. Betul, balap kerupuk terus ada bawa kelereng gitu. Ya, seperti betul, itu betul. Itu juga lumayan bagus. Saya pernah Mang Saswi di luar negeri datang lagi 17 Agustus. Terus balap kerupuk. Aduh, itu mah mani asa pengen cepet pulang gitu. Oh, iya. Kenapa pengen cepet pulang? Kangen enggak ya? Kangen karena kan nasionalisme itu ya. Iya, homesick emang gitu. Cuman di Indonesia Independence Day-nya balap kerupuk. Balap kerupuk, di yang lain enggak ada. Balap kerereng itu kerupuk. Cuman di Indonesia aja. Apa namanya tuh? Panjat pinang. Panjat pinang. Iya. Panjat pinang tuh bagi pinang dibelah dua ya. Menang enggak menang, hadiahnya dibagi dua. Masa kan grup-grupan itu. Oh iya benar. Iya, dibagi banyak gitu. Dibagi banyak gitu. Aduh, seru betul ya. Itu benar-benar yang namanya nasionalisme, Mas. Jadi begini. Memang kalau kita lihat ya, kemerdekaan di hari kemerdekaan, kita tuh harus mengingat kembali, mengenang kembali rasa heroisme ini supaya muncul, nasionalisme muncul. Iya, betul, gitu. Betul, betul. Jadi betul. Memang dengan begini-begini insya Allah berhasil gitu. Iya, sekalian silaturahmi gitu. Iya, kadang-kadang RT per RT atau per RW. Nah, itu kan kadang-kadang gak ketemu sama mereka tuh. Iya, betul. Pas di 17-an baru. Silaturahmi. Ya. Iya, betul. Semangat yang saya senang tuh begini. Jadi ingat bahwa ternyata kemerdekaan hak segala bangsa. Betul, iya, betul. Jadi benar-benar merdeka itu penting misalnya. Iya, iya. Di dalam agama ya, yang namanya merdeka itu penting. Islam itu memerdekakan budak. Agama kita mah. Ya begini, di dalam surat Al-Balad itu, wa ma atraka mal aqabah, fakur aqabah. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar, kata Allah. Apa itu? Membebaskan budak dari perbudakan. Membebaskan orang itu dari penjajahan. Hamba sahaya dari penjajahan, dari perbudakan. Itu salah satunya. Makanya ketika Islam datang, orang-orang gak suka yang punya budak-budak dan lain-lain itu nggak suka. Kenapa? Katanya nggak boleh memperbudak manusia, kan gitu. Oleh Islam dihapus yang namanya perbudakan. Bayangkan dimerdekakan, seorang hamba sahaya ini. Makanya Abu Bakar As-Siddiq lihat Bilal dibebasin, ditebus. Jadi memang sulit sekali membebaskan budak itu karena bayarannya memang mahal. Mahal sekali ya waktu itu. Dan memang kalau memperbudak manusia itu kan itu hak asasi itu nggak bisa. Iya. Namanya kemerdekaan itu penting sekali. Jadi salah satunya nih, Indonesia merdeka itu karena kan pada saat dulu itu dijajah terus. Orang-orang tuh datang berhaji, syarikat dagang Islam datang pulang haji, ya kan semua pulang haji Muhammadiyah, ya semua kan. Dari situ kemudian muncul, wah kita ini harus kemudian bersatu untuk melawan penjajahan. Bebas. Wah itu inspirasi ya, dari haji, bagaimana kita harus merdeka. Salah satunya itu. Jadi nggak apa-apa ya sebenarnya kalau kita merayakan kemerdekaan dengan berkumpul kayak begini ya. Saya pikir ini bagus, merayakan kemerdekaan, berkumpul untuk mengingat kembali, mengenang bahwa ternyata kita itu bebas dari penjajahan. Ya, betul. Nah, tetapi penjajahan yang sekarang ini, kalau dulu penjajahannya itu secara fisik mah. Ya, betul. Fisik semuanya ya. Kalau sekarang secara hakikatnya kita dijajah itu oleh hawa nafsu. Jadi membebaskan budak dari perbudakan, budak hawa nafsu tadi. Kalau kita sekarang masih diperbudak sama hawa nafsu nih, itu masih dijajah. Artinya, jadi harus dibebaskan. Gimana cara membebaskannya? Nah itu tadi.
kita terlalu misalnya mencintai dunia. Hmm. Itu kita diperbudak oleh keinginan-keinginan. Wah, yeah. Makanya harus kita saum, yeah. Harus puasa, asyam, mengendalikan hawa nafsu. Nah, yeah. Kalau sudah bisa mengendalikan, wah, nikmat. Itu namanya bebas. Yeah, 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 yeah. Nah, itu inti dari bagaimana merdeka. Nah, kemudian kemerdekaan ini kan direbut sama pahlawan-pahlawan kita nih. Iya, yeah, betul, oh, betul. Pahlawan-pahlawan kita ini berjihad, yeah, betul, untuk membebaskan negara. Yang menarik di dalam Islam begini. Kalau Mang Saswi, kita semua nih, ada orang yang mau merampok. Kita di jalan mau dibegal gitu. Yeah. Kita mempertahankan harta kita, mempertahankan diri kita, kemudian kita naudzubillah mati. Itu syahid, bayangkan. Oh gitu? Mempertahankan harta, kemuliaan kita saja sudah syahid, apalagi mempertahankan negara. Yeah, oh gitu, yeah. Jadi di dalam pahlawan-pahlawan yang membebaskan ini, wah, insya Allah itu gugur dalam medan perang, insya Allah syahid itu. Makanya kita itu harus memahami betul tentang kemerdekaan, harus mempertahankan kemerdekaan. Nah, kalau zaman sekarang Indonesia ini sudah merdeka, tinggal bagaimana mempertahankannya dan mengisi kemerdekaan. Oh, ini juga salah satu apa ladang amal pahala kita. Siap, siap. Mengisi siap, siap. Kemerdekaan. Dengan macam-macam prestasi dengan membuat karya-karya yang baik, yeah. itu pasti jadi pahlawan juga ya nantinya. Iya kan, pahlawan zaman sekarang beda sama pahlawan zaman dulu, yeah. Kalau pahlawan zaman dulu mah berperang gugur di medan perang, yeah. Oh, kalau pahlawan zaman sekarang malah kerupuk. Oh bukan, pahlawan zaman sekarang mah mengisi kemerdekaan dengan karya ya, betul. Ini saya juga kan pengen jadi pahlawan, iya, kelihatannya ini. Pengen jadi pahlawan lah, moga-moga berhasil aja ini mah. Ya. Iya. Tapi benar-benar itu cuma sebelah begitu gimana? Biar seimbang. Karena jadi, kalau balap kerupuk itu biasanya suka miring-miring. Oh, nah, gitu. Yang lain biar seimbang aja. Biar seimbang. Ya, gitu. Itu sih konotasinya sih. Begitu ya. Iya. Terus merdeka. Merdeka. Terima kasih ya, Tete. Waalaikumsalam. Saya latihan lagi nih. Siap. Semoga juara nih saya. Saya bantu. Ayo, saya bantu nyebrang. Ayo. Ya, sekarang kita mulai nyebrang. Hop. Hop. Terus. Ayo, oke. Oke. Ya. Oke. Ya, selamat jalan. Hati-hati, Nek. Banyak truk. Wah, kira sablong nih saya jadi pahlawan. Waalaikumsalam, Tan. Wih, saya lihat tadi. Iya. Apa, menyeberangkan nenek-nenek? Iya, itu kasihan saya. Saya mencoba menjadi pahlawan. Terus ini pakai baju begini. Loh, ini pahlawan saya ini. 212. Muridnya Sinto Gendeng ini. Saya kira pahlawan itu pahlawan perang nasional kemerdekaan, gitu. Ini ternyata pahlawan komik ya. Ya, saya Wiro fans Sablang banget sama Wiro Kapak Naga Geni. Iya, Naga Geni. Ini tadinya mau diganti sama saya. 217. Kenapa? Berdua 17 aja. Aduh, Mang Saswi, Mang Saswi. Wah, ininya mah Garuda. Iya, ini pas. Makanya saya ambil itu. Gitu. Iya. Kira-kira iya. Gimana nih penampilan saya sebagai pahlawannya? Ada dua hal. Kalau masalah penampilan, ini agak kurang biasa ya. Jadi luar biasa ini penampilannya. Iya. Tapi kalau masalah pahlawan saya senang sekali. Itu tadi amalan yang menyeberangkan nenek-nenek itu bagus sekali. Iya. Jadi membantu orang tua, membantu anak-anak gitu. Itu sifat-sifat
yang memang disukai oleh Allah. Yeah. Ya. Jadi begini, semua kebaikan itu termasuk sedekah. Semua kebaikan. Iya. Yeah. Berbicara baik, ya. Kemudian menyeberangkan tadi, berbuat baik sama semua, itu sedekah. Dinilai betul-betul menjadi pahala sedekah, pahala kebaikan. Iya, Rasulullah SAW juga ini sebagai uswatun hasanah ya. Kan Rasulullah itu tidak ada celah di dalam apa-apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau itu sangat sayang sama anak-anak yatim. Jadi kalau ada anak-anak, orang lain mah kan suka tidak mengacuhkan. Ya, ya. Kalau sama Rasulullah mau diajak ngobrol. Iya, diajak main gitu. Itu jadi berbuat baik kepada anak-anak. Bagaimana Rasulullah sangat santun kepada orang-orang tua. Iya. Nah, di dalam kepahlawanan, Rasulullah ini juga, beliau ini sebagai pemimpin, ini pemimpin yang sangat harus diteladani. Beliau tidak mau membebani umatnya. Nih, kan padahal beliau itu pemimpin, ya, betul, raja, betul, ya kan? Rasul. Kalau kemudian sedang seperti misalnya ketika perang Khandaq, ya, perang Khandaq, itu perang parit, yeah. Kan Salman Al-Farisi itu kemudian mengusulkan, wahai Rasulullah, bolehkah kita membuat parit? Karena kalau di Persia, kan Farisi itu, Al-Farisi itu, kalau di Persia, kalau perang itu orang-orang membuat parit, sebagai perlindungan dan untuk apa benteng-benteng. Boleh kata Rasulullah. Ayo, membuat parit Rasulullah bikin juga, ikut membantu, ikut juga kemudian bersusah payah membuat parit. Jadi nggak hanya komando saja. Ya, enggak, nonton aja ya. Tidak hanya nonton. Kemudian ada satu hal lagi. Ketika Rasulullah, kan Rasulullah itu ada kalanya ketika beliau itu karena hidupnya sederhana. Bukan Rasulullah miskin. Salah. Rasulullah itu tidak miskin. Rasulullah itu sebetulnya hidup sederhana, qanaah. Karena apa? Karena contohnya Rasulullah pernah mensedekahkan 100 ekor unta. Oh, zaman sekarang aja satu unta berapa harganya? Kalau 100 bayangkan. Ini zaman dulu, ya kan? Jadi Rasulullah itu kalau setiap perang dapat ghanimah, dapat pampasan perang, itu sepertiganya milik Rasul sebetulnya. Jadi betapa kaya rayanya Rasul sebetulnya. Tetapi Rasul itu sedekahkan. Semua hartanya dialirkan kepada umatnya agar supaya sejahtera. Nah, pernah pada satu masa Rasulullah ini tidak mempunyai makanan. Mau bisa sampai begitu? Tidak mempunyai makanan. Sahabat-sahabat kemudian sama-sama sholat bersama-sama beliau. Ketika sholat terdengar ada bunyi bergemeretak, krek 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 krek. Wah ini bunyi apa nih? Setelah sholat sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau sakit? Oh tidak, Rasulullah. Tapi kami mendengar sesuatu di balik jubahmu. Oh nggak ada apa-apa. Sahabat memegang, ketika dipegang, cet gitu. Wah kaget sahabat. Kebiasaan bangsa Arab zaman dulu, kalau orang lapar, dia biasanya kerikil-kerikil ditaruh di atas kain, kainnya dililit, diikat, mengikat ke perutnya untuk menahan rasa lapar. Oh gitu. Padahal sahabat Rasulullah itu kaya raya semuanya. Jadi sahabat bilang, wahai Rasulullah, jika seandainya engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada kami. Jika engkau lapar, mintalah kepada kami. Apa yang disebut Rasulullah? Begini, wahai sahabat-sahabatku, aku tahu apa yang engkau akan lakukan untuk Rasulmu. Tapi apa yang mesti aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah jika sekiranya aku sebagai pemimpin membebani umatnya? Sampai segitunya. Jadi gak mau nyusahin umatnya, gak mau ngebebanin. Bayangin. Jadi kepemimpinan seperti itu. Ketika berperang Rasulullah di depan. Jadi artinya kalau kita lihat betapa sifat-sifat terpuji itu ada dalam diri beliau. Gitu. Pahlawan Indonesia juga banyak yang bisa dijadikan contoh. Kita bisa lihat peperangan-peperangan zaman penjajahan. Gitu. Kita juga bisa lihat bagaimana ketika para wali menyebarkan agama. Kita bisa lihat. Kalau Wangsa Sweet terinspirasi kepahlawanan itu bagus sekali. Bagus sekali. Ya sudah tuh, kalau gitu mah saya juga ini udah cukup haredang gitu. Ya sudah ya, semoga jadi toladan tadi, mengisi kemerdekaan dengan karya. Oke. Merdeka. Waalaikumsalam. Ada yang minta tolong.
Oh, ternyata perlu saya minta tolong. Sahabat Risalah, masih dalam suasana Hari Kemerdekaan. Sudah pada tahu belum? Adanya sebuah penemuan yang cukup membanggakan datang dari anak muda Indonesia. Dia adalah Naufal Razik, siswa kelas 3 MTS Negeri Langsa. Usianya baru 15 tahun. Namun, ia berhasil menemukan energi listrik dari pohon kedongdong. Dengan adanya hasil temuan ini, sejumlah pihak banyak mencoba untuk bekerja sama dalam pengembangan energi pohon listrik. Subhanallah sekali ya sahabat Risalah. Dan ada lagi nih sahabat Risalah, ialah Almeida Nayara Azir atau yang biasa dipanggil Naya. Siswa kelas 4 SD ini telah sukses menjadi entrepreneur cilik. Ia memiliki usaha slime yang bermula saat ia mengikuti bazar di sekolahnya. Nah, dari situlah usaha slime terus berlanjut hingga dapat meraup penghasilan puluhan juta rupiah dalam satu bulan. Walaupun masih kecil, Naya telah memiliki jiwa sosial yang tinggi karena sebagian penghasilannya ia donasikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Semoga bangsa kita akan terus menghasilkan bibit-bibit muda berbakat yang akan menciptakan karya-karya membanggakan bagi nusa dan bangsa. Merdeka! Oke, hebat nih Indonesia nih sekarang. Oh, seorang anak menemukan listrik dari buah kedondong. Waduh, ini dondong apa salaknya? Kok duku cilik-cilik? Hebat. Weh, ini nih. Seorang anak kecil berjualan slime yang dia bikin hingga bisa buat donasi dari keuntungan. Wah, bisnis girl ini atau bisnismen nih nanti gedenya nih pasti. Hebat nih Indonesia nih. Saya harus berprestasi ini kalau gitu. Untuk mengisi kemerdekaan ini, apa ya prestasinya yang bisa saya ambil ya? Wah, bisa mencontoh ini nih. 10 Agustus menangkan lomba. Waalaikumsalam. Agak apa nih, serius banget nih. Iya, ini saya lihat berita, ternyata banyak orang-orang Indonesia yang berprestasi ya. Oh iya, anak-anak kecil sudah mulai muncul gitu. Hmm. Itu ternyata prestasi itu untuk kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ya itu dengan prestasi itu. Iya. Ya, ada lagi teman saya dari musik dia. Hmm. Dia kan ikutan Woodstock di Polandia itu. Woodstock itu apa? Woodstock yang acara musik. Oh, acara musik. Itu yang internasional itu. Oh. Semua pemusik pasti pengen main di situ. Oh, ini main kecil-kecil. Dia main. Bisa sampai ke situ, itu Indonesia. Oh, itu membawa nama Indonesia, hebat itu. Hebat. Terus pembalap, sekarang kan udah mulai si, siapa namanya itu? F1. Wow. Oh, itu udah jagoan itu. Siapa, Rio? Si Rio. Nanti udah. Shan. Iya, itu kalau udah F1, iya. F2. F3? F2 yang paling. Yang paling dia. F2 sebenarnya. Itu makanya saya tuh pengen, ya, apa ya yang bisa saya berikan buat Indonesia. Jadi begini Mang ya, kan tadi kita sudah bahas kemerdekaan. Yang namanya bebas itu bukan hanya bagaimana dia merdeka dari penjajahan fisik, tetapi juga zaman sekarang penjajahan-penjajahan di sektor-sektor yang lain. Misalnya Mang, Indonesia masih belum bisa lepas dari masalah ekonomi, dari masalah sosial, budaya, misalnya seni dan lain-lain. Nah, ini kan kita ini kan punya apa namanya budaya yang adiluhung. Ya kan, punya kesenian adat istiadat yang baik dan lain-lain. Nah, ini jangan sampai terkooptasi atau jadi masuk budaya-budaya luar. Jadi kita seakan-akan kehilangan identitas. Kalau kita kehilangan identitas, jadi waduh, ini kok jadi tidak seperti orang Indonesia yang ramah, tidak seperti orang Indonesia yang apa namanya somea. Apa itu somea? Somea itu apa ya, luwes gitu. Ayo bangkitkan ekonomi dengan cara seperti apa? Jangan melulu kita itu selalu membeli barang-barang itu dari luar terus. Mesti cinta produk dalam negeri. Itu jadi yang tadi itu kan bikin misalnya mobil listrik buatan Indonesia. Kan mulai itu. Sebetulnya saya itu bangga sekali dengan ini, Mang.
Dulu itu kan Indonesia tuh bikin pesawat sendiri. Oh iya, iya betul. Ya, kan? PTN itu ya. Oh iya, Nurtanio. Nurtanio, oh, hebat. Iya, bikin pesawat sendiri, bikin senjata pindad sendiri. Ya, benar, bahkan jadi kualitasnya kualitas internasional kan. Betul, betul. Bikin semua. Nah ini kalau misalnya kita dari mulai anak-anak sekarang. Dengan begini insya Allah anak-anak kita itu bisa memerdekakan nanti generasi selanjutnya dari ketergantungan-ketergantungan terhadap iya, negara luar ya. Iya betul. Ini serius sekali pembicaraan kita ya, ini ya. Itu. Temanya karena mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Belum lagi ini kan dari segi olahraga mungkinnya. Nah. Nanti kan kita mau ada Asian Games itu. Itu dia. Itu prestasi itu ya. Banyak. Kalau bawa pahlawan itu. Kalau misalkan kita juara Mang, itu dapat medali. Saya itu Mang gini Mang. Kalau saya bilang masalah nasionalisme. Sangat mudah menemukan nasionalisme itu ketika kita melihat pertandingan. Ya, bulu tangkis misalnya. Ya, betul. Wow, sepak bola untuk Indonesia. Walaupun misalnya tiba-tiba ada kalahnya, ada menangnya kan. Wow, ya. Bangga gitu ya. Betul. Iya kan, olahraga itu Bang. Mamang juga mesti itu ikut olahraga ya, gitu betul. Nanti kan. Nanti saya coba olahraga. Terus ini juga ketika apa namanya anak-anak ini juara Olimpiade Matematika. Nah itu. Itu kadang-kadang jarang ke ekspos padahal ada Olimpiade Matematik dunia. Sekarang itu banyak yang diekspos di media tuh dari anak-anak muda tuh justru yang negatif-negatif mah. Justru iya, ya, itu ya. Yang suka yang jadi viral masih kayak gitu iya, ya. Iya yang jelek-jelek. Iya padahal. Padahal yang hebat-hebatnya banyak sekali. Iya itu sayangnya berarti media juga harus membantu. Iya gitu. Dong harus membantu bagaimana semangat nasionalisme kita, bagaimana anak-anak muda ini terpacu untuk membuatkan karya. Iya betul. Iya. Sayang kalau saya misalkan berkarya, bikin misalkan tumpeng tapi warna merah. Tapi kalau nggak diekspos sama media, cuma tidak ada yang tahu. Iya. Kenapa itu tumpeng warnanya merah? Padahal biasanya kuning. Itu kan. Apalagi di 17 Agustus merah putih. Nah, merah putih. Tumpeng merah putih. Bayi Mang Sasmi. Iya, itu. Tapi harus didukung oleh itu media dan sebagainya itu. Itu yang seperti saling mendukung ya. Harus didukung, Mang. Iya. Karenanya kan jadi intinya kalau di dalam agama itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Kalau kita dari kecil sudah membuat manfaat-manfaat buat orang-orang banyak, bayangkan nanti kalau sudah besar. Iya. Waduh, itu jadi manusia yang paling baik kata Rasulullah karena punya manfaat yang banyak. Iya, betul. Gitu. Hebat kalau gitu. Hebat. Siap, ya siap, Bang ya, hati-hati lah. Ya, okay. Pokoknya mah di dalam mengisi kemerdekaan ini, insya Allah dengan sesuatu yang baik. Ya, betul. Prestasi-prestasi, karya. Ini mah insya Allah di jalur Allah juga ridho pasti itu mah. Ya gitu, saya jadi mengisi, meneruskan Masa, perjuangan. Ayo, udah mulai ini lombanya. Oh, enggak. Ya. Ayo. Ya, siap, siap. Lah. Ayo, Bang. Maaf, Bang. Ini bukannya udah lewat kemarin. Iya, ini... Pak RW bilang katanya didis, jadi diulang lagi. Karena banyak karung yang bolong. Kalau lomba-lomba karung mah jangan curang. Iya, maaf ya, Tanja. Kok ini udah ada karung dari tadi? Udah sebenarnya tadi tuh istirahat saya. Maaf ya, diganggu ya. Saya lanjutkan dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangsa, ya wah. Ayo, ayo. Ini estafet kemana nih? Ke kerupuk? Gimana nih?